Oleh kerana tuntutan kerja suami isteri berjaham kan itu ustaz. Jawabnya tak ada masalah kalau mau redha. Nah, ha, tapi sebaik-baiknya janganlah hidup berjauhan, biar duduk berdekatan. Bini kata rebah tangga kita boleh sapas lalu depan muka je. Nah, ni memang duduk jauh, laki bini duduk Sabah, laki duduk Kelih. Nah, dan bini kalau jatuh rebah boleh sapas lalu tak? Dua hari tak apa lagi. Patah peha ni. Nah. Dah susah. Ha, jangan duduk jauh-jauh bini kita kan. Tapi kalau orang tahu macam mana orang ni boleh duduk jauh suku-suku. Orang lain ada duduk main tu malam-malam, duduk mesej. Nah. Malam-malam duduk mesej. Padahal tu 2000 km Kota Kinabalu. Nak kalau ada berlaku ketuk lelaki pesang apa, bini boleh balik? Tak boleh balik. Nak ambil cuti satu hal, nak minta taket kapal terbang. Ah, mu suka suka tu kemudian asal. Sebaik-baik biar duduk dekat. Nak. Ha, bini sakit mang, kita rebah hang pun balik. Kalau dak bos tarang saja buat main. Nak, tak apalah. Kita pun gang terjang tak apa biar bos sembuh. Ha.